Jadi kami bakal kalian bakal nge-vlog hari ini. Jangan gitu tiap. Jadi kalian bakal pergi ke Indrapura, ke Dogi Waterpark Indrapura. Oke. Tetap ikuti perjalanan kami dan kami akan review tempatnya. Masuklah kami, Bi. Oke. Ini ada Christine Sinaga, ada Evi, ada Christian Cabe. Ada Christian, NPM-mu berapa, Tian? 175. Oke, okay, udah ya. Oke, okay, selamat tahun baru, Happy New Year. Bye-bye. See you. Halo, kita sudah sampai di Hollywood. 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 Sini orangnya rame. Banyak orang kayak sampai hitam juga. Di Hollywood. Ya. Aku tunggu pijak sepatu umur. Ya, pijak aja. Jadi tempatnya sebenarnya nggak begitu luas ya seperti ekspektasi. Cuma kalau untuk liburan untuk keluarga cocok lah kan Tian. Cocok. Karena di sini pun datang berkeluarga-keluarga gitu. Yang pacaran pun ada kan tadi. Peluk-pelukan tadi di situ dia. Dia nggak tahu kita jomblo. Itu tuh puan itu ah. Jadi kira sakit hati di sini oleh dia. Ngajar. Jadi untuk liburan keluarga ini cukup recommended ya, karena di sini ada tempat foto, spot fotonya ada menara Belanda, ada Paris, ada patung Liberty, Hollywood dan lain-lain. Kalau kalian penasaran datang aja langsung. Thank you.
sini masih setia cari-cari foto walau panas. Yang ini juga setia. Oke, masih kembali bersama kami. Di sini tempat di mana ada air terjunnya ya, cukup menarik. Ada bunga teratai, ada cewek juga di sini, cewek cantik lagi foto. Tapi ceweknya ngaku-ngaku cantik. Baru di belakang itu ada wahana. Ada wahana di belakangnya, ada wahana kayak apa gitu, kayak salju-saljuan gitulah, ala-ala lah. Sini ada teratai. Pokoknya tempatnya recommended lah. Agak Instagramable banget. Cuma kekurangannya cuma kalau hari Minggu dia ramenya bukan main. Semua orang ada di sini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke. Oke, jadi kita lagi ngantri masuk Infinity Room. Infinity Room ini ruangan di mana banyak kali lampu-lampunya. Cantik. Oke, di ruangan banyak banget lampu-lampunya. Jadi kita bisa berfoto di sini cuma 2 orang. Ini sih gratis, tidak bayar. Semua yang ada wahana di sini gratis. Ya kan, Mbak? Ya kan, Mbak? Jadi tadi kami habis baru dari Infinity Room dan di situ nggak boleh apa namanya nggak boleh foto lama-lama. Oh, sini 20 detik. Iya, foto harus 20 detik. Bayangkan 20 detik ngambil apa, wah gitu, men. Akhirnya kami asal cepat-cepat aja, nanti fotonya ditunjukin di dalam bentuk foto. Oke, okay. Tetap ikuti aja ya video ini ya. Oke, okay, tetap ikutin. Oke, okay, teman-teman, itu tadi sekian dari vlog saya. Istinya panas tempat ini, tapi panas. Saya mulai makin hitam dan review kali ini menurut saya sih tempatnya cukup bagus ya untuk kalau untuk keluarga atau keluarga, karena dia pada saat weekend dia sangat ramai. Dan ya, oh ya, tiketnya, harga tiketnya cukup 10.000 di hari biasa Senin sampai Jumat dan 13.000 di hari libur atau hari. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.